Informasi lainnya, Saudara. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait cuitan Natalius Pigai di media sosial yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kelompok Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa pada Senin siang melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti hasil tangkap layar media sosial. Baranusa menilai cuitan Natalius Pigai terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengandung rasisme, provokasi, dan ujaran kebencian. Pada prinsipnya, klien saya itu lebih kepada mengkritisi kebijakan publik. Tidak ada maksud rasis terhadap Jokowi maupun Ganjar. Harus dikaji secara konteks hukum. Jadi tidak bisa dengan cara asumsi kalau melihat pasal yang dilaporkan oleh seorang pelapor. Yang mana di situ mereka mencampur adukan antara delik aduan dan delik biasa. Sehingga saya di sini pertanyakan sesungguhnya apa motif mereka melakukan pelaporan ini. Kalau dilihat dalam cuitan klien saya, yaitu Natalius Pigai, bahwa kami melihat bahwa kritikan tersebut kepada Jokowi maupun Ganjar sebagai kritikan dari warga negara yang sudah semestinya harus diterima, bahwa itu bukan soal rasis atau mendiskriminasi kepada saudara-saudara dari suku Jawa. Dalam konteks ini kan klien saya menyebutkan bahwa Jokowi dan Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Itu yang artinya adalah provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah kan tidak ada, bukan suku. Itu kan provinsi. Nah, jadi disinilah letaknya pejabat negara harus siap, ya, dikritisi. Pejabat publik sudah menjadi milik publik yang perkataannya, perbuatannya, dan ekspresinya pasti dalam pengawasan publik. Itu yang perlu diingat. Dan itulah yang perlu pejabat publik menyadari. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah isi daripada cuitan itu kalau kita lihat. Kan tidak ada tanda koma di antara Jawa Tengah dan Jokowi. Itu kan sebenarnya mau menjelaskan bahwa baik Jokowi maupun Ganjar itu berasal dari Jawa Tengah. Itu bicara tentang provinsi. Jadi tidak bisa kemudian kita mengarahkan atau mengartikan bahwa itu rasis. Itu saya pikir penafsiran yang sangat keliru. Dan jadi biarlah proses hukum itu berjalan dan mari sama-sama kita hormati. Terkait pemberitaan yang beredar hingga isunya menggiring ke arah rasisme ini tersebut, menurut saya sangat menyudutkan klien saya karena akan dua kali mengalami tindakan rasis atas komen-komen daripada para buser ini yang mana mereka adalah pendukung Ganjar maupun Jokowi sebagai pejabat publik. Nah, disinilah yang salah satu tanggapan cuitan di Twitter klien saya adalah salah seorang perempuan yang kini mau jadi bak malaikat atas situasi ini. Dia yang menggiring, perempuan inilah yang menggiring ke arah rasis. Sehingga yang menggiring opini ke rasis ini motifnya apa? Perlu dipertanyakan. Maksud dia itu apa? Karena cuitan klien saya itu sudah jelas mengarah pada
bukan pada suku Jawa ataupun bukan mendiskreditkan Jokowi maupun Ganjar. Makanya disinilah ada mesin yang mendorong ke perempuan Papua ini yang tanda kutip inisialnya adalah O dan H, perlu dipertanyakan. Semoga penegak hukum juga bisa bersama-sama agar perkara ini biar terang benderang, bisa mempertanyakan apa maksud dia melakukan cuit dalam Twitternya itu mengarah pada rasis. Sedangkan klien saya itu mengkritik pada pejabat publik, bukan pada suku atau ras. Itu yang perlu dipahami. Terima kasih.